Halo kawan-kawan, bagaimana kabar kalian? Pasti semuanya pada dalam keadaan sehat, baik, sempurna, dan luar biasa ya keadaannya. Hari ini aku bakal ngajakin kalian jajan kue terang bulan jadul yang harganya tuh murah banget. 4.000 saja, setengah loyang ya. 4.000 dan toppingnya melimpah ruah, ada selai, ada meses, gula, mentega. Jadi udah murah, toppingnya lengkap. Astaga, kurang apa lah gitu ya kan ya. Jadi ini terang bulan jadul ini memang udah jajanan yang sudah ada sejak aku SD ya kawan-kawan. Mungkin kalian yang seumuran sama saya umur 16, mungkin tahu makanan ini, atau mungkin kalian yang lebih tua tahu juga lah makanan ini, terang bulan jadul ini. Dulu sih sering saya makan terbul jadul ini. Di SD saya tuh banyak yang jualan, bahkan sampai SMP pun ada yang jualan. Tapi sekarang karena SMA pandemi, ya udah gak ada yang jualan deh. Udah saya dapetin barangnya, yuk kita makan bareng-bareng. Nah, biasanya kan kalau aku beli di pinggir jalan gak ada tempat duduknya, saya bawa ke rumah. Tapi karena ini ada tempat yang cukup bagus view-nya ya, di dekat tempat jualan ibu-ibu tadi, cukup bagus view-nya, pinggir kali, dan banyak juga orang yang nongkrong di sini. Jadi kayak tempat orang pacaran tuh di motor itu ya. Saya jadi tertarik nih nongkrong di sini. Jadi yuk kita nongkrong bareng-bareng lah. Ambil makanan kalian ya, kita makan bareng gitu loh, ngobrol-ngobrol kan. Nah, saya akan mulai dari apa yang membedakan ini, dan menurut saya kenapa ini lebih enak daripada terang bulan yang biasa. Nah, terang bulan yang ini tuh mesesnya tuh masih kriuk-kriuk gitu. Kan kalau kalian makan terang bulan yang anget-anget ya, dikasih meses gitu kan, itu kan akhirnya mesesnya meleleh kan. Jadi coklatnya udah meleleh, gak kerasa kriuk-kriuk. Ya ini aku senengnya masih kerasa kriuk-kriuk, karena memang jelas ini gak panas. Ini setengah loyang ya. Jadi ini kalau terang bulan di sini kan gak dipanasin dulu. Dan ini warnanya merah. Nah, dari segi tekstur ini sama, cuma warnanya aja yang beda. Gak beda jauh, walaupun mungkin terlihat beda ya, tapi enggak lah, masih mirip-mirip aja ya. Jadi masih kerasa kayak ya kayak roti seperti itu ya, kayak tepung gitu. Dan ini toppingnya tuh banyak banget. Kalau kalian beli terang bulan biasa ya, kalau di daerah saya tuh setahu saya yang paling murah 10.000, itu dapatnya cuma susu doang. Kalau ini toppingnya banyak, dari meses, gula, selai, mentega. Tapi di sini aku enggak pakai topping mentega karena mentega terlalu tinggi kalori. Jadi pakai yang manis-manis aja. Mentega tuh bikin nek ya, enggak terlalu suka saya. Jadi topping di sini melimpah ruah. Jadi mewah juga nih loh. Walaupun 4.000. Nah, kalian bisa juga ya kalau beli di atas 4.000 untuk loyang yang saat satu loyang, dua loyang. Nah, menurut saya sih lebih seneng ya makan yang ini ya. Dan overall semuanya makan ini jos banget lah, jos gandos, puas banget, cocok ya. Satu porsi ini cocok buat aku personal, gak kebanyakan. Jadi anyway, terima kasih kalian telah nemenin saya makan-makan. Jangan lupa buang sampahnya, plastiknya di tong sampah ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.